Yuk. Kamu lihat sleeping bag kakak nggak? Sleeping bag ya? Iya, sleeping bag. Kalau nggak salah, ada di tumpukan laundry deh. Baru aja kemarin aku menemani ibu ambil laundryannya. Emang kakak mau naik gunung lagi? Iya, kakak lagi mau ke Bromo. Wah, seru banget. Aku pengen ikut, kak. Ayah sama ibu kan belum bolehin kamu ikut. Nanti kalau ayah sama ibu sudah bolehkan kamu ikut, pasti kakak temani. Ya. Teman-teman, seru banget ya kakak aku mau naik gunung lagi. Aku pengen deh ikutan kakak aku naik gunung. Aku pengen lihat suasana dari dataran tinggi. Pasti beda suasananya dari perkotaan. Nah, bagaimana kalau kita belajar tentang dataran tinggi dan rendah? Kita pelajari tentang kenampakan alamnya dan aktivitas sosial ekonominya ya. Oh iya, nanti kita belajar numerasi juga ya, tentang bilangan positif dan negatif, dan juga tentang suhu. Siapkan peralatan belajarmu ya, dan jangan lupa berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kita. Iya. Oh, Arimas. Iya. Kak. Iya. Rio bantu kemas-kemas ya. Oh boleh. Tapi kakak terus itu aja. Kak Dimas. Apa? Kalau dari dataran tinggi, semuanya pasti kelihatan beda. Ya jelas. Kalau kita sudah sampai dataran tinggi, dan kita bisa melihat ke bawah, semua itu terlihat lebih kecil dan lebih luas. Tapi pasti capek pas sudah sampai di puncaknya. Ya pasti capek. Tapi kalau kita sudah sampai puncak, itu rasanya puas banget. Rasa capeknya pasti hilang. Apalagi kalau kita bisa melihat senja. Indah banget. Kalau kita naik gunung itu ketemu sama orang nggak sih, Kak? Oh ya pasti ketemu. Di sana ada pendaki lain dan ada juga penjaga hutan. Bukan, maksud aku itu ketemu sama penduduk-penduduk di sana. Oh, ya pasti ada. Nah, rumah mereka nih ya, itu berada di kaki gunung. Mereka juga sudah beradaptasi untuk bisa bertahan hidup di alam. Kenampakan alam daratan mencakup dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Manusia hidup beradaptasi dengan kondisi alam di daerah tempat tinggalnya, yaitu mata pencaharian, jenis makanan, pakaian, dan peralatan. Mereka akan menyesuaikan diri dengan tempat mereka tinggal. Misalnya, di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, di mana tanahnya sangat subur dan airnya jernih berlimpah. Sebagian besar, lahan dataran tinggi beralih menjadi lahan pertanian kentang. Budidaya kentang pernah membawa perubahan sosial ekonomi yang luar biasa dan membuka modernisasi bagi masyarakat Dieng dari rumah, hingga transportasi maupun peralatan pertanian. Tapi di sisi lain, peralihan lahan menjadi ladang kentang menghabiskan tegakan keras yang justru melindungi daerah dataran tinggi tersebut. Akibatnya, seringkali terjadi longsor. Daerah dataran rendah umumnya jauh lebih berkembang daripada dataran tinggi dan dipadati penduduk. Tanah di daerah ini cukup datar sehingga memungkinkan pembangunan dilakukan secara luas. Di daerah ini banyak dibangun gedung perkantoran, sehingga menjadi sentra usaha atau bisnis dan pusat pemerintahan. Permasalahan lingkungan pada dataran rendah umumnya adalah banjir, karena berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan dan juga pencemaran lingkungan akibat sampah dan limbah industri. Thank you.
begitu ya, Kak. Berarti manusia yang tinggal di dataran tinggi maupun rendah akan berusaha beradaptasi dengan lingkungannya ya? Iya dong, biar mereka bisa bertahan hidup. Kamu pernah nggak mendengar istilah kenampakan alam? Pernah dong. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi bisa berupa lekukan atau tonjolan. Contohnya? Dataran tinggi dan dataran rendah yang tadi Kakak ceritakan itu termasuk kenampakan alam bukan, Kak? Ya, termasuk seperti gunung, pegunungan, sungai, dan danau. Nah, itu semua adalah kenampakan alam. Teman-teman, pernah kan kalian memperhatikan bentuk permukaan bumi? Bentuk lekukan, misalnya bisa kita temui pada pantai, danau, dan sungai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan lautan yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Selain itu, oleh masyarakat sekitar juga dimanfaatkan untuk pelelangan ikan dan pembuatan garam. Sungai merupakan aliran air alami dari dataran tinggi menuju ke laut, danau, ataupun ke sungai lainnya. Biasanya dimanfaatkan untuk sumber perairan lahan, jalur transportasi, dan juga untuk air minum. Sedangkan danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cengkungan. Air danau berasal dari bermacam-macam sumber mata air. Bentuk kenampakan alam yang menonjol contohnya gunung dan pegunungan. Ayo, kalian tahu gak apa bedanya gunung dan pegunungan? Jadi, kalau gunung adalah bagian bumi yang menonjol dan ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung-menyambung. Di daerah pegunungan biasanya udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Jadi, sering dijadikan tempat wisata. Di Indonesia, masih ada gunung berapi yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa meletus. Tetapi, karena ini juga, maka tanah di sekitar gunung jadi subur. Itulah sebabnya banyak orang yang menggunakan lereng kaki gunung sebagai lahan perkebunan. Nah, sekarang kita main kuis yuk. Asik, kuis apa tuh, Kak? Nih, kamu tutup dulu mata kamu. Oke. Ketutup. Sekarang, kamu tunjuk salah satu daerah yang ada di peta ini. Kayaknya seru banget nih. Nah, ini nih kayaknya nih. Ini daerah yang tadi kamu tunjuk. Pangandaran. Apa yang kamu ketahui tentang Pangandaran? Kalau nggak salah, Pangandaran ini daerah pesisir penghasil ikan. Karena Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan, berasal dari sana. Jadi Rio nggak pernah lupa deh. Sekarang, kamu tulis informasi tentang Pangandaran ya. Udah selesai. Coba kamu bacain. Nah, aku bacain ya. Pangandaran, Jawa Barat.
Pangandaran ini kenampakan alamnya pantai, sawah, iklimnya panas. Sumber daya alamnya hasil laut. Mata pencarian masyarakatnya di sana nelayan. Daerah dimanfaatkan untuk menangkap ikan. Permasalahan lingkungannya, air tanah yang habis dan air laut yang masuk. Wah, informasi kamu lengkap banget, yuk. Keren. Nah, teman-teman di rumah juga ya, tuliskan informasi tentang daerah asalmu, lalu tunjukkan kepada orang tuamu dan juga gurumu ya. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar kosakata baru. Di antaranya, sumber daya alam, yang berarti potensi alam yang dapat dikembangkan untuk produksi. Budidaya, yang artinya usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Tegakan, artinya sekumpulan pohon yang tumbuh pada satu area. Degradasi, artinya penurunan atau kemunduran. Pestisida, artinya zat beracun untuk membunuh hama. Sedangkan produktif, berarti mampu menghasilkan atau menguntungkan. Longsor, artinya gugur dan meluncur ke bawah. Nah, ini yang terakhir. Resapan, berarti perihal meresap. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai dataran tinggi dan dataran rendah. Sekarang Rio jawab pertanyaan kakak ya. Oh, siapa takut? Nah, teman-teman di rumah juga bisa menjawab pertanyaan ini di rumah ya. Nih, Rio, kakak sudah menulis pertanyaannya di HP kakak nih. Menebangi hutan secara sembarang mengakibatkan tanah menjadi gundul dan rawan titik-titik. Rawan titik-titik, kayaknya. Oh iya, rawan longsor. Iya, betul. Yay. Pertanyaan selanjutnya ya. Titik-titik adalah segala sesuatu di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam, benar nggak, Kak? Wah, keren. Pertanyaan selanjutnya, untuk menanggulangi banjir, perlu dibangun saluran air dan daerah titik-titik air. Ayo, teman-teman di rumah juga bantu jawab ya. Daerah resapan air. Wah, pinter, Rio. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Petani di desa memanfaatkan lahan di bawah titik-titik pohon jati untuk menanam cabai. Bawah titik-titik pohon jati. Di bawah tegakan pohon. Betul. Yeay, betul lagi. Nah, kita lanjut. Salah satu bentuk titik-titik lingkungan di daerah perkotaan adalah pencemaran air akibat limbah industri maupun sampah rumah tangga. Salah satu bentuk degradasi lingkungan di daerah perkotaan. Betul. Keren kamu. Masih ada 3 soal lagi. Lanjut ya. Titik-titik kimia masih saja menjadi pilihan para petani untuk mengendalikan hama karena mudah diperoleh dan praktis. Pestisida kimia, betul nggak? Yes, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Titik-titik, tanaman tidak selalu memerlukan lahan yang luas dan dapat dilakukan di perkarangan rumah. Budidaya tanaman. Benar. Yeay, benar lagi. Yang terakhir nih ya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, lahan titik-titik pun beralih fungsi menjadi pemukiman. Lahan produktif, benar nggak, Kak? Wah, pinter banget, Rio. Keren. Dijawab semua sama Rio. Hebat kamu. Oke. Nah, yang terakhir. Oke, terakhir. Oke, sudah.
siap naik gunung. Hebat banget adik kakak, terima kasih ya. Iya. Oh iya, cita-cita kakak mau naik gunung apa lagi kak? Kakak lagi pengen banget naik gunung tertinggi di dunia. Namanya Gunung Everest. Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Gunung ini terletak di perbatasan Nepal dan Cina. Tinggi gunung ini adalah 8.848 meter. Bisakah kamu membayangkan betapa tingginya gunung tersebut? Sebagai pembanding, tiang listrik saja tingginya hanya 10 meter loh. Pernah tidak kamu membayangkan bagaimana cara mengukur tinggi objek sebesar itu? Tentu tidak mungkin kita mengukurnya dengan meteran. Untuk itu, ilmuwan menggunakan matematika. Pertama-tama, kita harus mencari dulu dua titik dengan jarak tertentu pada tanah yang letaknya di dekat Gunung Everest. Kemudian, ilmuwan berdiri di atas titik tersebut dan menggunakan teropong spesial bernama Theodolite untuk melihat ke puncak Gunung Everest. Dengan demikian, kita bisa mengukur sudut antara tanah, titik tersebut, dan puncak Gunung Everest. Proses yang sama diulangi dengan titik yang lain. Nah, sekarang kalian tahu kan kalau matematika sangat berguna untuk mencari jawaban terhadap masalah-masalah di sekitar kita. Tinggi gunung umumnya dinyatakan dengan mengacu pada permukaan laut. Permukaan laut jauh lebih luas dari daratan dan tersebar di seluruh dunia. Selain itu, permukaan air juga cenderung sama datarnya. Tidak seperti daratan yang memiliki gunung dan lembah. Karena itu, kita menjadikan permukaan laut sebagai acuan. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya. Jika kita ingin menyatakan tinggi puncaknya, maka kita harus mengacu pada permukaan laut. Lihat gambar berikut ini. Mari kita nyatakan tingginya ya. Tinggi Puncak Jaya adalah 4.820 meter di atas permukaan laut. Oh iya, tadi kan kakak bawa jaket tebal. Apa nggak kepanasan? Ya kalau dipakainya di Surabaya gini sih panas. Tapi kan jaketnya dipakai di gunung, udaranya adem sebab suhunya rendah. Nah sebentar ya. Nah suhu dinyatakan dengan satuan yang disebut Celsius. Dan dilambangkan dengan derajat Celsius. Misalnya, sekarang termometer ini menunjukkan suhunya 28 derajat Celsius. Karena kita tinggal di Indonesia yang merupakan wilayah tropis. Jadi, rata-rata suhu berkisaran antara 25 sampai 30 derajat Celsius. Tapi, kalau orang yang tinggal di Kutub Utara, itu bisa sampai di bawah 0 derajat Celsius loh. Wah, beku dong. Iya, itu lebih dingin daripada kulkas. Kulkas saja suhunya 4 derajat Celsius. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah suhu beberapa kota yang ada di dunia pada bulan November. Mari kita urutkan kota-kota tersebut dari yang paling dingin ke yang paling panas. Setelah itu, salinlah garis bilangan berikut di buku kerjamu. Lalu, tandai di mana kamu akan meletakkan suhu kota-kota tersebut. Kita jawab yuk di buku tulis. Dimas! Wah, Kak, udah dijemput tuh. Iya nih kayaknya. Untung udah rapi. Aku berangkat dulu ya. Ibu, Dimas berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa pakai masker. Iya. Aku berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Kak. Jangan lama-lama. Iya, paling 3 hari doang. Dadah. Teman-teman,
Hari ini kita sudah belajar tentang dataran tinggi dan rendah. Juga tentang kenampakan alam. Kita juga sudah belajar tentang gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Kita juga sudah belajar tentang suhu dan membandingkan suhu mana yang paling dingin dan panas di kota-kota dunia. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku belajar. Sampai ketemu lagi besok ya di pelajaran yang sama. Dadah!